Halo sobat kelas assalamualaikum. Di video hari ini cukup beda dari video-video sebelumnya. Ini bukan video tentang uh, otomotif ya, tapi tentang kesehatan. Uh, kebetulan ibu dan adik saya itu positif COVID-19, tapi alhamdulillah keadaannya cukup baik ya, uh, cuma batuk-batuk sama pilek. Tapi hari-hari sebelumnya uh, mengalami... Uh, lemes ya demam terus nggak bisa tidur selama empat hari empat hari empat malam nah saya membuat video ini karena saya ingin berbagi uh, saya peduli dengan uh, sobat lester semua apabila anda atau keluarga anda mengalami ciri-ciri batuk pilek demam dan lemah lemas juga nah segeralah untuk swab agar di sekeliling anda dan keluarga anda tetap terlindungi. Saya juga mohon dukungan dan doanya dari teman-teman sobat kelas terus semua agar adik dan ibu saya segera diberi kesembuhan dan normal kembali seperti biasa. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara umum saja ya antara swab antigen dan PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tersuap PCR ini diawali dengan pengambilan sampel cairan pernafasan atau lendir dari hidung ya, bahkan sampai tenggorokan gini pakai uh, alat kayak cotton bud itu tapi panjang banget, terus dimasukin hidung di pelintir-pelintir, sumpah sakit banget. Uh, yang pertama emang sak uh, sakit karena saya uh, coba nah nahan nafas, jadi kurang rileks, tegang, terus tahan nafas, malahan sakit. Yang uh, sisi lubang yang satu, uh, saya coba rileks, terus. Bernafas seperti biasa, malahan nggak sakit. Nah, gitu, uh, kita, saya berbagi pengalaman saja. Kalau misalnya, seperti mau swab itu diusahakan rileks terus bernafas seperti biasa saja. Setelah selesai, sampel swab akan diambil, terus dimasukkan ke dalam wadah yang steril, uh, kayak botol kaca kecil itu. Terus nanti, disegel, terus dikirim ke laborat. Setelah tiba di laborat, uh, petugas akan melakukan. Ekstraksi atau mengisolasi materi genetik dari sampel yang sudah diambil setelah diberi bahan kimia yang disebut regen primer dan probe. Sampel lalu dimasukkan ke dalam PCR atau diproses termal, yaitu dipanaskan dan didinginkan secara terkontrol untuk mengubah RNA menjadi DNA. Kemudian, sebagian kecil materi genetik virus SARS-CoV-2. Atau uh, virus corona ini ya, diperbanyak sampai menghasilkan jutaan salinan DNA. Selama proses ini, bahan kimia khusus akan mengikat DNA, terus DNA akan mengeluarkan cahaya fluorescent. Apabila terdapat virus SARS-CoV-2 dalam sampel, kemudian cahaya fluorescent ini merupakan sinyal yang dideteksi mesin PCR untuk menafsirkan hasil tes positif COVID-19. Untuk tingkat akurasinya, PCR memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Tes ini merupakan standar tes terbanyak yang direkomendasikan WHO saat ini. Terus, yang selanjutnya adalah swab antigen. Tes diagnostik ini dapat mendeteksi protein spesifik dari virus corona SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Antigen adalah zat yang dapat merangsang imun. Zat ini bisa berupa protein, polisakarida, dan lain-lain. Virus penyebab COVID-19 memiliki beberapa antigen yang sudah dikenali, seperti nukleokapsid, fosfoprotein, dan spike glycoprotein. Tes swab antigen dapat melihat keberadaan antigen di dalam tubuh, sehingga bisa diketahui apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Untuk metodenya sendiri sama ya, seperti PCR, kita dimasukin hidung, kita dimasukin uh, alat seperti katon bat, panjang. Itu selanjutnya, sampel tersebut ditempatkan di larutan khusus untuk melihat ada dan tidaknya antigen virus corona. Hasil cukup cepat, uh, sekitar 15-30 menit, tingkat akurasi juga cukup tinggi, tapi kadang-kadang masih ada hasil negatif palsu, atau jika kadar virus corona dalam tubuh rendah, tidak akan terbaca atau terbaca negatif. Jadi, kalau misalnya mau uh, swab antigen, itu seharusnya pas gejala awal-awal. Uh, Jadi, keberadaan virusnya masih tinggi. Swab antigen bisa diragukan atau uh, dinilai negatif palsu, misalnya hasilnya negatif tapi uh, masih terdapat gejala COVID-19, misalnya batuk pilek demam dan lain-lain. Uh, diberlakukan tes PCR untuk memastikan diagnosis. Jadi, secara garis besar perbedaan PCR dan antigen adalah, kalau PCR waktu cukup lama, sekitar 2-3 hari, tingkat akurasi tinggi dan direkomendasikan WHO. Sedangkan untuk swab antigen, waktu lebih singkat, sekitar 15-30 menit. Namun, jika virus corona dalam tubuh rendah, maka hasilnya tetap negatif. Dan memerlukan swab PCR jika terdapat gejala batuk pilek dan demam. Nah, itulah uh, perbedaan secara umum antara swab antigen dan PCR. Semoga bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, saya mohon doa dan dukungannya, teman-teman uh, semua. Semoga adik saya dan ibu saya diberi kesehatan dan bisa sehat seperti semula. Saya juga semoga tes swab saya ini uh, negatif, ya. Semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran. Apabila ada yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Saya akhiri, wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.